pagi sahabat Nes. Kita baru memulai pendakian dan sekarang pukul 5 subuh, kurang lebih sekitar pukul 5 jam 4 lewat tadi dari base camp. Dan sekarang udah sampai di jembatan dekat pos penyancangan. Kita terusin aja perjalanannya. Sepi sekali di sini. Ini masih di tengah-tengah jembatan, gelap. Mohon maaf kalau nggak kelihatan karena memang nggak ada pencahayaan dan pencahayaannya memang hanya pakai headlamp sehingga kurang terlihat. Oke sahabat Nes, sampai ketemu lagi. Saya harus melanjutkan perjalanan dan harus fokus ke langkah kaki saya biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lanjutkan pendakian. Ketemu burung yang tidak asing di mata para pendaki ketika pendakian gunung. Lupa nama burungnya apa, tapi burung ini sering nunjukin arah jalan untuk kita. So kalau teman-teman yang naik gunung ketemu burung ini di jalur trek, berterima kasihlah karena dia selalu memberi petunjuk arah, memberi petunjuk jalan untuk kita, jalan mana yang harus kita lewatin. Meskipun jalur sini jelas, tapi toh dia seperti memberi bantuan ke kita gitu. Kalau ini loh jalan yang harus kita lewatin. Ya, dia udah jauh burungnya. By the way, di trek mandegan ini saya sendirian. Dan tadi juga start dari base camp sendirian juga. Enggak tahu nanti belakangan ada pendaki lain yang ikut naik atau enggak. Kita enggak tahu, mudah-mudahan biar nanti saya enggak sendirian di kamar ya. Oke. Kita skip dulu dan kita lanjutkan perjalanannya lagi.
sekarang udah pukul 8 sahabat Nes. Dan kita udah tiba di kandang badak. Gak ada siapa-siapa di sini seperti yang dilihat sekeliling. Hanya ada saya sendiri. Oh, sungguh sangat menenangkan. Biasanya kalau di hari weekend, tempat ini penuh dengan para pendaki yang ada yang istirahat, ada yang buka tenda di sini, dan ada yang jualan di sebelah sini. Cuman karena ini adalah weekday, jadi tidak ada siapa-siapa kecuali saya sendiri. Oke, kita nikmatin perjalanannya. Target nge-camp kita di kandang badak. Tapi sebelumnya kita istirahat dulu sebentar di sini. Oke. Halo sobat Nes, beberapa saat lagi kita akan memasuki camp area, dan seperti yang dilihat dan dengar, ini sepi banget. No anybody here, nggak ada siapa-siapa di sini, hanya saya sendiri. Sekarang jam menunjukkan pukul 10 lewat beberapa menit waktu Indonesia Barat. Gak ada pendaki, tidak ada yang jualan.
Dan sekarang kita siap-siap untuk cari tempat untuk mendirikan tenda. Alhamdulillah diberi cuaca yang cukup cerah dalam menemani perjalanan saya kali ini. Oke.
Halo Sobat Nes. Wah, akhirnya kita tiba di puncak. Dan lagi-lagi saya sendiri di sini. Kali ini tripnya saya kasih judul Semi Bushcraft. Karena sebagian pengambilan gambar itu saya lakukan sambil jalan tanpa meletakkan kamera ke beberapa spot yang perlu diambil gambarnya. Tadi start dari tenda camp area kurang lebih sekitar pukul 10:30 siang dan sekarang jam 12 lewat 10 menit perjalanan. Kurang lebih 1,5 jam dari camp area menuju puncak. Ini di depan saya sudah jalan landai, tanjakannya udah nggak ada, tinggal jalan rata aja sampai ke puncak. Puncaknya berada di ketinggian 3019 mdpl, tertinggi kedua di Jawa Barat. Dan cuaca sekarang agak mendung, nggak hujan, nggak ada tanda-tanda ada matahari juga, tapi kita nikmati aja. Yes, welcome to 3019 MDPL. Kita akan shoot puncak sekali lagi nanti. Oke. Halo. Oh, sampah lumayan banyak ya Sobat Nes. Ini salah satu contoh yang gak baik. Jadilah pendaki yang bijaksana. Kalau naik gunung alangkah baiknya sampahnya dibawa kembali ke base camp. Well, seperti yang dilihat, no one here. Gak ada siapa-siapa di sini. Hanya saya sendiri. Dan nikmat sekali perjalanan kali ini. Kita istirahat sebentar dan nanti kita akan turun ke lembah Mandalawangi untuk lihat kondisi edelweiss-nya di bawah. Oke. Kita di lembah Kasih Mandalawangi. Sepertinya edelweiss-nya memang belum waktunya mekar karena masih berbunga. Jadi terlihat masih seperti abu-abu.